Yang ramai ya? Yang ramai yang pasti hamster, soalnya hamster murah meriah. Wah, kita itu nyari akuarium reptil. Reptil. Kita mau masuk dunia reptil. Mantap. Mau ternak iguana. Iguana apa dinosaurus ini? Dinosaurus. Dinosaurus. Ketemu lagi Plan dengan Wong Wagu. Kita jalan-jalan di kota nih Plan. Jalan Magelang. Tetap judulnya tetap jajah desa Milangkori. Kita mampir dulu di nih Kedai Satwa. Komplit-komplit ini hewannya. Nah, di depan sudah ada Suguhan Sulkata. Mas. Plan nuwun. Lanun Mas. Wong Wagu teko kene Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pripun? Alhamdulillah. Ini monggo ajeng pados napa niki? Mau cari gek. Gek iki apa to Mas? Gek. Gek itu akuarium reptil. Akuarium reptil. Cuman itu sekarang ada beberapa merek kok, Madani kita ada Bahari, ada Gex. Nah, kebanyakan nyebutnya pada Gex. Semua merek. Odol ngono ya. Odol pasta dadi odol ngono. Nah. Oh, begitu. Ini ternyata komplit banget ya Mas ya. Alhamdulillah lumayan. Mau enggak Mbak sini Mbak? Saya lagi nge-vlog nih Mbak. Gacoran Mbak. Ini dodolannya apa Mas sampean iki? Oh, macam-macam. Di sini kita ada hamster, ada hamster, reptil, ada sugar glider, landak mini. Wis pokoknya apa wae didol om. Apa wae didol. Cuman horor ngono om iki om. Barangkali besok arep nyetok. Oh, boleh. Kalau mau kita stokin atau kita supply doro hias terus tekukur hias, puter hias. Mantap. Neng regeti ora. Karena di rumah. Di aduh bikin dum di luar. Untuk yang di sini yang rame satwanya atau anunya om? Apa hewannya? Yang rame ya? Yang rame yang pasti hamster, soalnya murah meriah kan om. Om, aku pernah lihat itu. Kayak gini tapi menculat-menculat. Kayaknya aku beberapa minggu yang lalu pernah japri panjenengan nih. Oh, itu apa itu? Dormes. Memang belum lama masuk Indonesia. Oh, sekarang baru lama. Mulai pengenalan-pengenalan ke pasar. Cuman kita baru kosong hari ini. Kalau ada Pak Dipawiro di japri ya. Nanti kalau datangin Pak Dipawiro baru tertarik dengan Dormes. Tupai atau Mas tuh? Bajing. Itu tuh masuknya apa ya? Tikus. Bajing. Cuman bentuknya kayak tupai. Oh, tikus kayak tupai. Oh, karya bajing. Kalau bajing saya terinspirasi. Sedikit bajingnya. Bisa. Oke, kita sana Om biar rada komplit ya. Om gambari saya Om. Ini tadi ada hamster. Ah, hamster. Ada oh, ini landak ya. Mini. Om landak kan dilindungi Om. Kalau yang ini enggak Om. Oh, ini landak dari mana? Landak mini. Oh, landak mini dilindungi. Ya. Yang dilindungi landak Jawa. Oh, beda ya. Ini impor ya. Lucu ya kayak gankan ya. Film itu ya. Ini yang masuk di film-film. Oh, kok enggak sakit Om? Mboten. Aman ini. Oh, aman. Soalnya ya. durinya ini apa? Rata. Nek rata, yang ya? Landak Jawa, landak hutan itu kan ada panjang, ada pendek, terus bisa lepas. Nah, ini oh, durinya. Oh, iya. Lucu. Lucu ya untuk belajar ngingu ini. Betul. Mungkin putranya kalau pengen ajar-ajar ngekip binatang boleh pilihan landak mini. Di mana ini judulnya tadi? Kedai Satwa Jalan Magelang. Ini di Jalan Magelang KM 5,5 Utara Polisi Militer. Nah, di situ Pak Ono langsung cus. Oke, sini tidak ketinggalan juga ada iki apa Om? Itu hamster, cuma jenisnya yang gede. Oh, gede ya, ada jenis gede ya. Yang tadi yang ini kecil. Oh, hamster itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Nah, gede cenderung meh kayak anu ya. Marmut ya. cakep. Nah, ini juga ada ular snake atau ular jagung. Betul. Yang putih ini ular apa, Om? Sama, ular snake tapi putih. Ini aman buat dipegang-pegang walaupun lorek-lorek kayak welang-weling tapi ini aman. Tidak beracun. Nah, yang di sini juga ada kura-kura. Ada kura-kura air, kura-kura Brazil, ada CST juga nih. Ini CST-nya ya? Ini ada babyan Brazil. Terus ada ular-ularan lagi nih. Ular-ularan ada Ball Python. Ball Python. Kebanyakan lagi Ball Python ini dagangannya. Oh, baru Ball Python. Ini juga ada gecko. Gecko-nya juga macam-macam nih. Ring harga bisa, Om?
Untuk gecko berapa? Gecko di 75 sampai 200. Oh, tadi kalau hamster tadi? Kalau hamster itu di 15 sampai 150. Untuk baby landak mininya di 125 sampai 150. Nah, itu murah-murah banget itu. Pohonan langsung aja cus ke Kadesa Satwa Jalan Megelang Sinduadi Sleman. Kita juga ada di ini Jalan Kaliurang baru buka, baru di Jalan Kaliurang KM8. Oh, tadi aku buka itu juga Google Map-nya. Ternyata benar yang deket yang sini kalau dari Depawiro. Yeah. Nah, ini ada Sulkata. Sulkata ya. Ready Babyan ini. Ready Babyan. Ring berapa om nek? Bisa nyebutin atau dikit? Sulkata di 600 sampai 650 ini. Nah, ini tergantung ukuran, size sama motif, enggak ya? Motifnya enggak begitu ngaruh sih. Enggak begitu dari bebas. Ukuran kalau sulkata. Oh, dari ukuran aja. Ini masih pakai lampu ya? Masih kecil-kecil lampu. Masih kita pakaiin lampu. Segini masih pakai lampu juga? Masih. Oh iya. Oke. Untuk teman-teman yang pengen follow IG juga ada ya om ya? Ada IG-nya Kedai Satwa Indonesia. Kedai Satwa Indonesia, terus nomor WhatsApp admin nomor ada nggak? Nomor WhatsApp-nya ada 085 831 88858. Bisa dicek di IG Kedai Satwa. Sama TikTok-nya juga ada kalau pengen goyang-goyang. Nah, langsung follow semua. TikTok-nya Kedai Satwa. Kedai Satwa semua ya? Iya. Oke. Nah, ini sama tujuan awal nanti Ndak Nelali bahwa kita itu nyari akuarium reptil. Kita mau masuk dunia reptil. Mantap. Mau ternak iguana. Iguana apa dinosaurus iki? Dinosaurus. Dinosaurus. Nah, ini ternyata yang kita cari ternyata melumpuk di sini. Heeh. Ini ada merek nih kita, ada merek Gex. Nah, hari ini yang ready di ukuran M tinggi sama S tinggi. Padahal di tempat lain pada kosong, ternyata ditimbun di sini. Ini dosa ini, pembeliannya rakumanan. Mau ngerasake yang ukuran apa nih om? Ini kayaknya mau yang... Ini ukuran apa segini? Ini M, kalau yang dalam ini S. Nah, ini yang luar ini M aja nih, yang kayak bagus yang ini. Ini dua aja. Sekalian lihat-lihat. Iya. Oh iya, ini ada kayu-kayu juga, warnan komplit ada ini. Sugar glider juga om. Oh ya, ada sugar glider juga nih, ada sugar glider warnanya ya cakep-cakep. Terus teman-teman yang penggemar kucing, penggemar anjing, semua ready pakan. Mesti ini udah dikit loh, gede ya. Ini udah dewasa. Aman, udah dewasa. Yang anak-anak ada sebelah kan. Aman buat mainan ya? Aman. Kalau gigit ya? Aman banget. Ini jantan ya? Ini campur-campur om, jantan betina ada. Oh enggak taruh om? Enggak. Om, teleknya kok gede-gede om? Ini namanya bus pelet. Oh, bus pelet. Buat nyarep pipi sama pupnya. Kotorannya ya, ini bukan kotoran tapi ini adalah pelet kayu. Nah. Ini biasanya juga buat lantai sulkata juga ya? Bener, bisa. Buat reptil juga pada pakai sekarang. Nah itu. Wah ngerti adik tutup yang lebu ya. Ini untuk produk-produknya seperti ini komplit, aksesoris dan lain-lain komplit. Terus balik lagi ke Gek Om Badai dibungkus. Iya. Ngerasaknya pinter om? Dua biji aja dulu. Besok nambah kalau kurang kita baru ajaran. Siap. Ono ya bersama Adik Pawira ini kita udah mampir di Kedai Satwa dan di sini komplit banget sih. Saya mau lanjut transaksi mau bayar itu nanti nek melarikan diri ndak nek oyak-oyak ditage dikecrek wes dadi perkara ponen nekane arep tuku gek malah mlebu kantor polisi wah judule kan wagu banget iki ngono ya tetap semangat dan salam wagu pol.